Robotnik bunda putus asa, guys. Dia tak bergerak daripada tadi. Okey, jap. Okey, jap. 3, 2, 1. Assalamualaikum, guys. Welcome back to Arif Gaming. And Upin is back. Adakah korang nak Upin kembali selama-lamanya di Arif Gaming ni? Tekan video ini. Tekan like, guys. Kita nak 100 like. Kalau 100 like, kita akan kekal. Upin akan kekal di channel Harit Gaming. So, game apa kita main hari ni, guys? Ha, kita main game Project Playtime. So, sepatutnya Harit bermain bersama Orangi, Game Oz, Malufi, Akif Iskandar. Tapi masa diorang record tu, saya tak dapat join. So, saya join lah dengan... bukan saya join. Saya main lah dengan kawan-kawan saya. Kita ada gaming YouTuber, Chief Malaysia, Naufal, Zafran, Mai, Man Selebu. Atau Pok pun ada. Saya postman. Wih, serius lah. Geng-geng Harit Gaming yang lama is back, guys. Wih, terbaik. Lagi kenapa saya pusing-pusing ni? Kenapa saya pusing-pusing ni? Okay, dah. Alhamdulillah, guys. Okay, guys. So, game ini adalah Project Playtime. Berdasarkan game yang sebenar lah. So, adakah best game ini di Roblox ni? Let's go, guys. Jom kita mulakan Project 03 Extermination. Okay, duduk. Siapa tak duduk, dia nakal. Okay, guys. Extermination ni apa maksudnya? Dia kata pemusnahan. So, berkaitan apa game ni, saya pun tak tahu. Dan kita akan start game ini 10 saat daripada sekarang. Ada lagi ke yang tertinggal? Hello, ada lagi ke? Tak ada. Okay, guys. So, kita dah masuk dalam game dah, guys. So, ini berkaitan apa ni? Saya pun tak tahu. Project 3 Extermination. So, ada berapa orang yang join? 6 orang sahaja. Serius lah, 6 orang je, guys. Ramainya kita ni. Oh, tak. Rasa 10 kot. Rasanya 10 ni. Tapi tak apa. Kita nantikan, guys. Adakah Harit berjaya untuk bermain tempat ini pula, game ini dengan selamat, guys? Project 03. Dia ada Project 01 tadi. Hari nampak, kan? Okay. So, apakah ini, wait? Kenapa dia mati? Okay. Wish, kita tengok sekarang ni. Bunuh. Kill. Kenapa nak kill? Wih, dia tiba-tiba sakit ke? Digantikan yang baru. Wih, dia nak dibuat kajian baru. Yang ni dah mati. Lepas tu dia nak update tadi apa ni? Oh no. Siapakah dia? Adakah dia mak dia ataupun isteri dia? Okay. So dia try nak sembuhkan aku, kan? So kita kena destroy 4 valve or the this prevent boxy from revive. Okay. So sebenarnya kita tak nak boxy tu untuk kembali hidup. So kita kena matikan semua valve-valve ni. Valve 01, 02, 03, 04. Tapi macam dah semua dah jadi dah ni. Siapa saya nak buat apa ni kalau macam ni? Kan? Wait. Don't give up. You can still revive. Wait. Saya mati je. Ya Allah. Wait, macam mana ni? Apa yang perlu saya buat? Siapa? Korang boleh revive saya ke? Revive saya. Siapa yang jadi boksi ni? Jahatnya. Kita tak tahulah, guys. Kita tak tahu apa nak buat ni. Tolong kita orang. Adakah kita akan mati? Man yang jadi boksi. Ya Allah. Hidup balik. Saya hidup balik. Okay. Revive semua. Revive. Macam mana revive? Lari. Okay, jap. Sekarang ni, kita kena cari 4 valve tu. Tapi valve tu apa? So, ini good. Sekejap. Try. Bukan. Wah, mati lagi. Tak. Ya Allah. Siapa ni? Gaming. Cepat gaming YouTuber. Sorry, maafkan saya. Man yang jadi. Woi, saya hidup balik. Mati lagi, guys. Weh, tolong selamatkan saya, Zafran. Saya dah faham, guys. Salah seorang daripada kita akan jadi boxy ni. Dia akan... Valve 1 kat sini.
Faham. Weh, kita semua dah mati ke? Serius lah. Tolong saya. Jangan tolong dia dulu. Tolong saya. Tolong saya. Gaming YouTuber, lari. Ui. Oh, boleh pusing. Okey, kek. Jom. Okey, faham. Saya dah faham lah. Kita boleh pusing macam ni lah. Weh. Okey, dah. Saya sekarang ni. Kita ni. Lepas tu kita jadi apa sebenarnya? Oh, kita kena pergi naik atas ni, guys. Wah, boxnya ada. Pusing. Kenapa saya tak boleh pusing? Tadi saya dah pusing, tolong. Nyawa saya tinggal satu. Tolong. Safran. Safran, tolong Safran. Cepat Safran. Sikit lagi Safran. Safran, wah, pusing. Lari. Okey, sekarang ni saya tak tahu kita kena buat apa ni, guys. Siap, lari. Ya Allah. Boleh sekali pusing je ke? Okay, get crowbar, get buff. Oh, faham lah guys. Ni lah kerja dia kat sebelah ni. Ya Allah, cepat. This robot ni, tolong saya. Weh. This robot ni pun mati rupanya. Aduh. Macam mana ni guys? Kita cuma berharap kepada siapa ni? Ada dua orang je lagi. Oh, adakah saya akan mati? Tolong saya, this robot ni. Ya Allah, saya dah mati, guys. Untuk pusingan pertama ni, nampaknya saya mati. Okey, guys. So, sebenarnya sudah terjawab yang blok boxy ini adalah Manslebu, guys. Aduhlah. So, dia cuba untuk menghalang kita daripada membuat kita punya objektif lah. Untuk betulkan keempat-empat buff ni. Saya pun tak nampak lah list di sebelah kiri tu kan. Kena get crowbar. Kena get buff crank ke apa tak tahu. Crank lah kan. Disable buff 02. Kita kena dapatkan access code. Oh, macam tu rupanya. Ingatkan kita main tekan-tekan je. So takpelah. Kita akan tunggu di pusingan yang kedua. Doakan Harith jadi boxy, okey? Okay guys, so nampaknya kita orang pun kalah guys. You lose. Aduh, kita kalah lah guys. Dan Man Boxy terselamat guys. So, adakah kita akan ke pusingan yang seterusnya? Yes, pusingan kedua, let's go. Ya Allah. Guys, betul lah. Saya jadi Boxy. Mana korang guys? Mana korang semua? Ni. Ya. Ya. Lajunya topok. Ya. So, topok telah pun lenyap. Tapi 10 minit je guys. Mana yang lain? Kita sembunyi je. Oh, kat sini korang eh. Ya. Pusingan maut kena kat Jeep Malaysia. Macam mana boleh hidup balik? Ya. Kena pun. Mana? Wish, mana ni guys? Oh, yang ni pula. Ya. Kiki gaming YouTuber pun mati. Kenapa si Malaysia ni sentiasa hidup ni? Siapa yang hidupkan dia? Okey. Dah. Yang ni ke? Dia robot ni. Tunggulah kau dia robot ni. Ya. Jatuh dia guys. Saya ada power guys. Patutlah. Rupa-rupanya saya ada power guys. Let's go. Mana ni? Mana dia ni? Sabar. Terbakar guys. Habislah kita. Macam mana ni guys? Kita dah terbakar ni guys. Tapi. Ni si Malaysia sekali lagi. Ya. Woi, lajunya dia. Woi tu. tidak. Wah. Alhamdulillah. Kali ni awak akan mati di tangan saya. Tapi kan. Macam mana nak menang game ni? Sabar guys. Tenang. Kita cuba cari. Ada orang kat dalam ke? Tak ada. Kita cuba guys. Jom sabar. Di manakah? Macam mana nak naik atas ni? Saya dah tersesat. Tolong. Ni. Siapa ni? Rasakan ni. Yeah.
laju. Ya, ya, si Felicia, tunggulah ya, saya akan belah saya. Ya, macam mana dia boleh jadi hebat macam ni? Tapi akhirnya saya boxy, the power lah guys. Power, banyak power ni, ada tornado, ada hentakan maut. Ish, siapa kat tepi ni? Sekejap. Kita akan peekaboo dia. Peekaboo! Oh, yeah! Yes! Dia, dah bangun dah dia? Sekejap je? Ya Allah! Okey, topuk! Peekaboo, topuk! Topuk tak dapat saya je. Rasakan dia. Uish! Wih! Dia jadi ninja depan saya? Dia tak tahu ke saya ada kuasa tornado? Tahu jatuh? Tapi berapa kali dah orang hidup ni? Dia ada 3 nyawa kan? Saya rasa dah banyak kali dah saya jatuhkan si tompok ni. Hidup juga Syed Malaysia lagi lah. Uish! Pelik lah guys. Dia ada kuasa apa ni? Okey, jap. Saya rasa dia akan muncul kat sini. Abang eh? Kita peekaboo. Oh tak! Dia muncul kat sini. Dia dah berjaya ke belum ni? Iya, topol. Maafkan saya topol. Awak dah mati kan? Ini yang terakhir kan? Ini yang terakhir kan topol? Okey. Ship Malaysia pun ada. Oh. Wih. Diorang boleh selaju itu guys. Tak apa, saya nak jaga topol guys. Saya nak tak nak dia selamat. Tapi ship. Ush. Oh, ada kuasa tangan juga. Tapi kuasa saya lagi kuat lah, guys, robot ni. Nampaknya saya jumpa korang kat sini. Ingat saya tak nampak ye. Ingat saya tak nampak korang ye. Oh, bersembunyi rupanya. Ya, patutlah. Okay, jom. Saya takkan. Wih, siapa yang selamatkan dia tu? Berani awak selamatkan raksakan ni? Kena pun. Wih, dah mati dah. Wih, Zafran pun ada. Okay, Zafran dah cuba lari. Sekejap, tinggal 2 orang ni lagi. 2 orang ni confirm 6 minit je lagi guys. Mampukah saya? Okay, seorang dah tak ada. Seorang lagi, Dez Robotnik. Awak takkan berjaya lah. Ship Malaysia. Dah berapa kali awak ship? Serius lah. Wih, tumpuk dengan ship ada lagi guys. Ya. Oh, diorang cuba tarik perhatian saya nak selamatkan ni ke? Saya tahu. Awak takkan berjaya selamatkan dia, tumpuk. Mari sini ke kucing. Kucing, mari sini. Kejar dia. Ya. Tak percaya. Sekejap, saya nak tengok. Oh, nampaknya Dez Robotnik pun dah putus asa guys. Dia tak bergerak daripada tadi. Okey, sekejap. 3, 2, 1. Peekaboo. Tak kena. Serius lah. Kenapa orang ni makin pro ni guys? Gaming YouTuber kena. Awak nak lari pergi mana, Cik Malaysia? Korang nak lari pergi mana pula tu? Nak lari Geraknya bersembunyi je ni guys. Saya rasa lah kan. Dia dah tak hidup dah ni. Serius lah. Okey, jap. Saya rasa 2 orang ni takkan selamat dah. Sebab Zafran. Oh, tumpuk. Apa sebab tumpuk kuat sangat ni guys? Serius lah. Siapakah tumpuk ni? Rasakan ni. Ya. Saya nampak seseorang tadi. Saya rasa dia cuba selamatkan orang lah. Dekat sini ni. Ya, saya rasa lah. Mana dah? Mana dah dia? Tak ada. Saya tersekat tak boleh naik tangga. Susah nak naik tangga. Mungkin dia bersembunyi kot. Apa lagi yang tak ada ni? Man tengah buat sesuatu. Man tengah buat sesuatu dekat mana ? Saya dah nampak korang kat sini ya. Hilang? Mana dia guys? Oh,
orang boleh lari laju ni? Ya, kejap. Popok berjaya diselamatkan. Habislah saya baca ni. Cepat. Ya. Popok. Awak takkan berjaya kali ni, Popok. Sekejap. Saya tengok dulu kat ujung tu. Saya rasa ada seseorang kat sana. Oh, tak ada. Tak ada. Sekejap, kita sembunyi kat sini, guys. Kita sembunyi kat sini. Okey? Kalaulah seseorang muncul, habislah dia. Tapi itulah, diorang tengah selamat cuba untuk apa ni, buat saya tak bernafas. Iaitu diorang nak buka valve ni lah semua, kan? Tapi tak apa, Topok rasanya dah tak selamat ni. Bye-bye, Topok. Bye. Okey, Topok dah tak selamat, guys. Topok dah hilang. Tapi mana yang lain, eh? Susah juga jadi boksi ni. Kena berfikir jauh, berfikir jauh. Rasanya diorang ada kat bawah ni. Siap. Tak ada. Serius lah, tak ada, weh. Serius lah. Weh, mana diorang? Kita kena jadi ninja, guys. Tengok tepi-tepi macam ni. Okey, tak ada. So, sudah semestinya mereka berada di tempat lain. Atau diorang cuba sembunyi lagi, eh. Ataupun macam mana, eh. Saya pun tak tahulah. Jom. Saya tak nampak lagi lah. Petanda-petanda mereka ni. Oh, mungkin dia ada kat sini. Oh, tak adalah. Ini kita punya train tadi. Oh, saya kena jaga. Itu dia. Tiba-tiba dia muncul dari sini. Oh, dia sembunyi kat sini ke? Okey. Berani dia orang, eh. Berani dia orang. Cuba untuk buat saya pening. Kan? Mana ni, guys? Mana ni, guys? Guys! Tak ada dah. Tak ada dah. Sabar. Wish. Topok dah mati dah. Tak dapat diselamatkan. Tapi saya tak nampak lah diorang kat mana. Saya rasa, kan? Diorang ni, kan? Tengah buat sesuatu ni. Jom kita cuba. Kita cuba cari, guys. Tinggal berapa orang je? Oh, fire. Tak tahulah. Saya seorang kat sini. Tak ada. Apa saya kena buat ni? Saya cuba cari diorang tapi tak ada. Dah jumpa. Saya tersekat pula. Macam mana nak laju ni? Ni pun dia. Rasakan ni. Gaming YouTuber. Man lagi ni, guys. Man dengan Zafran. Mana diorang, eh? Sabar. Saya akan cuba. Tinggal 38 saat je lagi. Serius lah. Adakah saya akan mati? Noobnya saya, guys. Noobnya saya. Kenapa benda ini berlaku? Kenapa saya senoob ini? Saya tak nampak Zafran dengan tu. Diorang sembunyi ni, guys. Diorang tak buat ni. Menipu. Diorang tak buat lah. Kan? Hanik tak nampak tu. Kan? Diorang sembunyi, kan? Geng-geng ni bersembunyi. Cheese. Apa ni? Diorang. Saya win. Saya menang ke, guys? Serius lah. Saya menang. Oh, menanglah tu, kan? Walaupun ada yang selamat, tetapi diorang tak berjaya untuk membunuh saya, guys. Okay, guys. So, itulah pengalaman kami bermain game Project Playtime di Roblox. Okay. So, memang game ni sangat beban buat saya, guys. Nampaknya saya tak dapat untuk mencari mereka semua. Dan mereka ni bersembunyi je. Diorang tak buat apa yang diminta lah, kan, untuk memastikan mereka menang. Arit bebat. Sabar. Sabar, Upin. Upin Roblox sentiasa bersabar, kan. Okeylah, guys. Terima kasih untuk video kali ini. Kalau korang suka, tekan like, share dan juga subscribe. Okay? So, kalau korang nak kita orang main projek nombor 2, Infection. Dan juga projek nombor 1, Constatement. So, jangan lupa tulis di ruang komen. Okay? Sekali lagi.
guys, kalau korang nak upin Roblox kekal di Harith Gaming, guys, ha, please like video ini sampai 100 like, okay?